channel. Jadi di video kali ini aku mau bikin makeup tutorial lagi akhirnya. Jadi tema makeup kali itu aku sebenarnya nggak tahu pengen ngasih namanya apa, karena kayak ini ngasal aja, kayak dapat langsung muncul aja di pikiran pengen bikin look yang kayak gimana. Jadi itu intinya lebih ke merah dan pinknya gitu eyeshadownya. Jadi aku kasih nama red pinkish, I don't know. Kalian komen aja di bawah. So ya, daripada kita kebanyakan basa-basi, kita langsung aja mulai ke tutorialnya. Jadi yang pertama di sini pastinya aku pakai primer, dan ini aku pakai dari Makeover. Ya kalian udah pasti tahu, ini aku udah sering banget pakai, dan ini efeknya mencerahkan dan melembabkan. Di sini untuk base makeupnya aku cuma pakai BB cream aja, ini dari Garnier yang shade-nya natural, dan bakal aku blend pakai Dupe. Highlight wajah aku bakal pakai concealer dari Maybelline yang Edge Rewind, ini yang di shade medium moyen. Bakal aku taruh di bagian-bagian highlight. Untuk blush on-nya, lagi-lagi aku bakal pakai cream blush dari Jafra di shade Mauve. Dan di sini aku nggak bakal bikin blush on demam, tapi bakal aku taruh di area pipi aku yang agak ke atas gitu. Jadi nggak bakal. Untuk ngeset semuanya, di sini aku bakal pakai bedak dari Marks, ini yang di shade-nya cream. Dan ini aku bakal cuman lewatin aja pakai brush, karena aku juga nggak bakal kemana-mana. Blush on-nya lebih kelihatan, di sini aku bakal pakai blush on powder dari Wardah. Kontur di sini aku bakal ngekontur hidung aku aja, dan tipis-tipis nih pakai dari Pink. Jadi di sini aku bakal bikin alis, dan ini aku pakai dari Maybelline Fashion Brow yang di shade abu-abu, dan ini aku ngegambar alis sesuai gambar alis aku aja. Jadi di sini sebagai base eyeshadow aku pakai concealer dari LA Girl, dan bakal aku set pakai warna pink dari palet. Untuk di bagian crease-nya aku bakal pakai warna peach di palet itu. Aku bakal ngegelapin lagi tapi pakai warna shimmer dari palet tersebut yang warnanya rada merah gitu. Dan sebenarnya ini warnanya tuh kayak susah di blend pakai brush ini, dan bakal aku blend lagi pakai brush yang lain. Untuk di eyelidnya aku bakal pakai warna fire dari palet tersebut, dan bakal aku taruh di semua eyelid aku yang belum kena eyeshadow tadi, yang belum terisi eyeshadow lah pokoknya. Bagian bawah mata aku bakal pakai warna organs dan peach tadi, aku campur dan aku taruh di bawah mata. Di bagian belek artis itu aku bakal pakai warna Kiss Me dari palet tersebut yang warnanya rada keemasan shimmer gitu, dan bakal rada aku bawa juga ke agak tengah gitu. Eyeliner di sini aku bakal pakai ya selalu dari Maybelline Hyper Shop Liner yang warna kuning, dan di sini aku bakal ngegambar sedikit wing juga.
lebih kelihatan lebih fresh di sini. Aku bakal pakai pensil liner yang warnanya putih dari Pixi. Sumpah ini aku suka banget, dia creamy, nggak susah gitu. Aku highly recommend banget. Highlighter di sini aku bakal pakai dari Wet n Wild yang shade-nya Crown of Canopy kalau nggak salah itu sih, dan ya di kamera emang susah banget kelihatannya. Untuk lipstiknya di sini aku bakal pakai dari Dior. OMG, aku suka banget warnanya, dia tuh kayak lipstick matte metallic gitu. Tapi bakal aku timpa lagi pakai lip creamnya Wardah yang shade yang 09 karena warnanya terlalu ketuaan aku yang Dior tadi. Jadi itu dia tutorialnya, semoga kalian suka dan semoga ini membantu kalian. Jangan lupa klik like, comment, di share ke teman-teman kalian dan di subscribe ke YouTube channel aku karena aku bakal upload 2 video di setiap minggunya, so always stay tuned. And yeah, see you on next video guys. Bye, see you. Aduh, kecolok. Bego banget gua. Aduh, pedih. Ah, nah, berair.